Dodi Sudrajat ribut kena semprot ayah Bibi hingga bahas biaya hidup galas kayak anak mendiang Vanessa dan Bibi. Dilansir dari insertlife.com, Dodi Sudrajat blak-blakan bahwa dirinya keberatan dengan permohonan hak wali dan hak asuh atas galas Kay Andriansyah yang diajukan M. Faisal ayah Bibi. Dodi mengatakan awalnya Faisal memang membahas hak asuh dan hak wali gala di hari kedua dan ketiga kepergian Vanessa dan Bibi. Saat itu, Dodi mengiyakan ide Faisal untuk mengajukan permohonan ke pengadilan lantaran ia tidak terlalu paham hukum. Tetapi, Dodi ternyata baru tahu bahwa perwalian yang diajukan Faisal adalah perwalian tunggal di mana nama Dodi tidak ada dalam daftar pemohon. Dodi pun keberatan dan menemui Faisal untuk membicarakan hal itu. Dodi bahkan sempat mengutarakan keinginannya untuk mengajukan keberatan di pengadilan agar permohonan Faisal soal hak asuh gugur. Namun, ide itu mendapat respons pedas dari Faisal. Dodi mengaku ayah Bibi itu marah-marah kepadanya hingga membahas soal biaya hidup gala. "Tujuan saya ke sana ingin musyawarah. Pada saat itu saya tidak menyangka Pak Faisal langsung marah ke saya, ngomongnya ngegas, ngomongnya benar-benar tidak terkontrol lagi. Kalau Pak Dodi mengajukan permohonan itu saya mundur, silakan ambil gala," beber Dodi ditemui di kawasan Jakarta, Selasa tanggal 23 November tahun 2021. "Saya bilang, Pak, kalau saya mau ambil gala dengan cara elegan, Pak, diputuskan dengan hukum bukan cara seperti ini," sambungnya. Dodi juga mengatakan bahwa kejadian itu disaksikan langsung oleh anak-anak Faisal, Fadli dan Fuji. Bahkan mereka ikut melerai dan menenangkan sang ayah. "Sampai si Fadli dan Fuji itu menenangkan," cerita Dodi. Puput istri Dodi yang juga ikut juga kena omelan dari ibunda Bibi. Omelan itu pun membuat Puput merinding. "Kita sih mau saja ambil gala," kalimat Pak Faisal bikin merinding karena kok jadi berhitung soal biaya gala ke depannya. "Dan itu yang membuat kita kok gini ya," ujar Puput ditemui di kesempatan yang sama. Waktu itu ditantang, "Emang Bu Puput bisa ngurus gala?" "Ya bisa banget, dia kan seorang ibu," tambah Dodi. Kejadian itu pun membuat hubungan Dodi dan keluarga Bibi merenggang. Ia bahkan mengaku sungkan menginjakan kaki ke kediaman Vanessa untuk bertemu gala. Komunikasi antara mereka juga memburuk dan hingga kini keduanya belum melakukan komunikasi apapun. "Sejak kejadian itu sampai hari ini tidak ada komunikasi," tutup Puput.